P0 kubur dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan P0 kubur, tuan rasa macam mana? Tiap hari surut. Pi tengok kubur ni, merasa tuan-tuan, risaulah subhanallah. Tapi ada orang, hantar orang pergi kubur, tak rasa apa. Bermasuk orang masuk dalam kubur, tak rasa apa. Ada orang yang dia bermasuk orang dalam kubur, keluar lagi, orang pi semayang zuhur, dia balik rumah dia. Tak semayang, buat dah. Maksud dia apa? Kubur dah tak ada pengajaran kat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuful khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Mari kita baca 4 doa. Yang pertama, doa yang kita lazim baca, sayyidul istighfar. Dan 3 doa sempena dengan wabak. Okay, baik. Yang pertama, kita baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, biasa baca dah. Ni 3 doa. Kita sekarang ni dilanda wabak ni kan. Di selain daripada kita nak kena ikhtiar, jangan duk pergi tempat-tempat yang crowded. Kalau perlu nak pergi ke tempat-tempat yang macam tu, pakai mask. Banyak pakai, banyak cuci tangan, guna hand sanitizer, salihlah Syed Muhammad dan sebagainya lah. Selain pada ikhtiar kita yang tu, benda penyakit ni mai daripada Allah. Dan kepada Allah juga kita minta perlindungan. Maka ada 3 doa yang diajar oleh Nabi SAW. 3 doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk menjauhkan kita, menyelamatkan kita mudah-mudahan biiznillah, dengan izin daripada Allah, daripada wabak ni. Yang pertama, ikut saya baca. Semua amalan ni, saya minta tuan-tuan tolong buat amal 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang pertama, ikut saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Doa satu. Doa kedua. A'udzu bikalimatillahi at-tammati
min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Okay, doa yang ni ya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni, doa ni setiap kali tuan-tuan pi ke mana-mana tempat yang kita rasa risau, kita takut, nah, maka baca doa ni 3 kali waktu kita masuk tempat tu. Ha. Jangan baca ampun untuk nenek, anak, cucu, tumpang, tak payah sebut yang tu. Sebut dia a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 2 doa. Boleh ingat kan 2 doa ni? Saya ingat majoriti kita hafaz kot 2 doa ni. Yang ketiga, yang ni ramai orang tak apa. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi. Barasi. Wal jununi. Wal judhami. Wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi. Wal jununi. Wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Ni maksud dia, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, jauhilah aku daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan semua penyakit yang berbahaya. Jadi sekali lah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ni kita dah baca dah untuk malam ni. Ha? Esok pagi baca balik 3 benda ni. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Boleh lah? InsyaAllah tuan-tuan, alamu salam kepada semua yang baru hadir. Dan malam ni insyaAllah kita menggunakan ni buku ni, Doa dalam Quran, Kisah dan Tafsiran untuk malam ni. Jadi sebagai rujukan ni tuan-tuan boleh ambil dekat depan tu. Boleh ambil kat depan tu, insyaAllah tu dekat meja paling depan tu. Kita nak guna buku ni malam ni, insyaAllah. Baik. Buku dalam Al-Quran ni, doa dalam Quran ni, saya namakan Fathul Rahman. Nama dia Fathul Rahman. Fathul Rahman pembuka kepada Ar-Rahman. Yang ni nak buka apa saja daripada Allah, ada satu benda nama dia doa. Nabi SAW, Allah menyebutkan dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Kamu doa pada aku, nasihat aku akan perkenankan kepada kamu. Ini janji Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita ni, kehidupan kita tak boleh lari daripada kebergantungan kita kepada Allah. Maka kita kena minta satu benda nama doa. Minta aja dekat Allah. Minta. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hatta tali kasut kamu terputus pun minta dengan Allah. Sampai sekecil-kecil benda, minta pada Allah. Orang yang tak mau minta dekat Allah ni, dia panggil orang miskin. Orang miskin? Pasal apa ulama' kata orang miskin tak mau minta ke Allah ni? Sebab dia berasa dia kaya, walhal dia bukan ada apa-apa pun. Dia berasa macam dia ada semua, sebab tu dia tak minta pada Allah. Dan dia berasa macam semua yang dia buat tu daripada dia. Walhal Allah lah yang menentukan segala urusan dalam kehidupan ni. Baik. Dalam doa ni tuan-tuan, dia ada 4 sumber. Yang pertama, sumber doa ialah Al-Quran. Sumber doa adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran ada lebih kurang 60 doa yang Allah susul dalam Quran. Jadi subhanallah, waktu yang
timbul idea untuk buat doa dalam Quran ni tuan-tuan, ialah kita duk baca doa, saya duk ajak orang untuk berdoa. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, ada doa-doa yang kita ambil dari yang ulama ambil ataupun petik daripada Al-Quran. Dan bila kita buka tuan-tuan sekalian, subhanallah, rupa-rupanya kisah di sebalik doa ni sangat menarik. Kita duk baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita duk baca Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuan-tuan tak pernah fikir ke yang kita duk baca tu siapa? Siapa sebenarnya yang panjat doa? Siapa yang baca? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, perbuatan kami ini. Sungguhnya engkau samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan duk baca dah doa ke? Baca tak? Tanya ni macam tak mau nak jawab. Tanya. Baca tak? Baca. Siapa panjat doa tu? Siapa yang panjat doa tu? Nabi Ibrahim AS. Waktu mana Nabi Ibrahim panjat doa ni? Waktu Nabi Ibrahim bina Kaabah. Subhanallah. Tuan-tuan, cerita yang sangat istimewa waktu Nabi Ibrahim panjat Kaabah. Dan waktu siap saja Kaabah, Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami. Ulama yang mensyarahkan perkataan tu menangis dia. Dia kata, wahai kekasih Allah, kamu ni kekasih Allah, kamu buat perintah Allah, dan kalau kamu tak minta doa supaya Allah perkenan, Allah perkenanlah. Tapi ketakutan dia, takut dia amalan dia Allah tak terima, dan harap dia supaya Allah terima amalan dia, angkat tangan doa, ya Allah terimalah amalan kami. Hebat tuan-tuan. Rupa-rupanya doa-doa dalam Quran ni punya kisah-kisah yang sangat menarik di sebaliknya. Sebab tu akhirnya timbul idea saya, apa kata saya buat doa-doa, saya himpunkan doa 60 doa dalam Quran, cerita tentang tafsiran yang ulama susun daripada ulama-ulama tafsir, dan kisah tentang siapa yang panjat doa tersebut. Maka timbullah kitab ni yang nama dia Fathur Rahman Qasasa wa Tafsir Ad'ayatil Quran, kisah dan tafsir terkait doa-doa dalam Al-Quran. Tuan-tuan, jadi ni jilid pertama ada 30 doa. Nanti jilid kedua ada 30 doa lagi. Malam ni saya nak bawa tuan-tuan terus ke doa yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Zat. Jadi tengoklah. Kalau nak syarah semua doa ni lambatlah habis. Kita terus masuk ke doa yang ke, salli ala sayyidina Muhammad, ke 14 muka surat 72. Muka surat 14. Tuan-tuan, nah, yang mana tak ambil buku lagi boleh ambil dekat depan tu. Ha, salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Sekejap lagi baru kita kira. Ha, nah, ambil dulu, guna dulu. Saya bagi pinjam dulu. Tapi jangan bagi balik. Ambil. Lagi lepas kita guna semua lagi, saya nanti bagi special hari ni, saya bagi signature. Saya sign. Ha, itu. Baik tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang ke-14 muka surat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Surah Ali Imran ayat 191. Wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa api neraka. Kita biasa dengar doa ni. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Kisah dan tafsirannya. Doa ini dibaca oleh orang mukmin yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai keadaan, mahupun mereka sedang berdiri, duduk ataupun baring. Mereka sentiasa merenungi dan meneliti kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Hal ini sentiasa mengingatkan mereka kepada pencipta yang maha hebat. Maka terzahirlah doa dalam kehidupan mereka. Dia panggil tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, ulul albab. Orang-orang yang ni waktu baring dia, salli ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Depa berdiri dia dalam keadaan baring dia, duduk dia baring dia, sentiasa ingat salli ala sayyidina Muhammad. Wa tafakkaru, dia sentiasa berfikir tentang kejadian alam, dipanggil ulul albab. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad,
dia panggil zikrullah. Zikrullah. Zikrullah ni tuan-tuan, dia ada tiga jenis. Kita jangan duk ingat zikrullah ni semata-mata subhanallah, 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 betulnya. Zikrullah ni dia ada tiga. Yang pertama dia panggil zikir fa'li. Zikir perbuatan. Zikir fa'li ni apa? Semayang, puasa, zakat, haji, duduk dalam majlis ilmu. Ini dia panggil zikir fa'li. Yang kedua dia panggil zikir qawli. Zikir yang dilafazkan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni semua zikir-zikir disebut sebagai zikir-zikir qawli, zikir perkataan. Yang ketiga dia panggil zikir qalbi. Zikir yang terkait dengan hati. Apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya kata ulama, merenung kejadian alam. Tengok apa saja teringat Allah. Tengok apa saya jadi di sekitar dan semua teringat pada Allah. Teringat pada Allah. Salih Azimat. Ni dia panggil orang yang zikir qalbi. Yang kedua, muhasabah diri. Aku hari ni buat apa? Nah, salah apa aku buat ni? Allah ampun tak lagi dosa aku ni. Pasal apalah aku ni ibadat pun tak berapa nak sedap ni. Tak seronok ni. Tak khusyuk ni. Dia sentiasa muhasabah diri dia. Ini dia panggil orang yang sedang beramal dengan zikir yang nama dia zikir qalbi. Tuan-tuan, jadi subhanallah, doa ni siapa panjat ni? Orang yang beramal dengan zikir qalbi ni. Dia tengok kejadian alam ni, dia kata apa? Wa ma khalaqta salih al-samad, ma khalaqta hadha batila, tidaklah engkau jadikan ini dengan sia-sia. Tuhan tidak menciptakan alam ini supaya dia menjadi sesuatu yang palsu, tetapi dia menjadi sesuatu yang benar. Kebenarannya menjadi teras dan asasnya, menjadi undang-undangnya dan menjadi unsurnya yang tulen. Alam buana ini mempunyai hakikatnya. Bukanlah, ia bukanlah Adam, iaitu ketiadaan wujud seperti yang didakwakan oleh setengah ahli falsafah. Alam ini bergerak mengikut sistem dan undang-undang, bukannya dibiarkan bergerak tanpa aturannya. Bahkan dia bergerak menuju satu matlamat yang tertentu, bukannya dibiarkan kepada kebetulan. Kewujudan alam, pergerakannya dan matlamatnya telah ditetapkan dengan kebenaran dan tidak bercampur aduk dengan kepalsuan. Inilah sentuhan pertama yang menyentuh hati para ulul albab. Tengok kejadian alam ni tuan-tuan, boleh Allah subhanallah. Bila kita tengok kejadian alam ni, kita takjub. Tuan-tuan tengok bumi salih ala sayyid Muhammad, macam mana bumi duduk bergerak. Tuan-tuan tengok macam mana matahari dengan bulan tak pernah pun belaga, belanggak. Oh, tara cakap belaga. Nah, sayyid Muhammad, masing-masing ada waktu dia sendiri. Subhanallah. Dan sentiasa mengikut peraturan alam. Tak bergerak sehelai daun jatuh daripada pokok, melainkan Allah tentulah kedudukannya. Allah tahu. Tak bergerak satu pasir di laut ni, melainkan ada tujuan dia. Tuan-tuan, Allah jadi rantaian makanan. Nah, salih ala sayyid Muhammad, tuan-tuan. Rosak satu, kitalah yang menjadi perosak dia. Dan akhirnya rosaknya rosak alam. Tuan-tuan tengok apa yang duk jadilah ni. Nah, Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan tengok lah, bab makan. Ni virus yang duk tersebar ni. Berpunca daripada makanan. Berpunca daripada apa? Orang makan kelawar, makan tikus, makan anjing. Kita tengok, subhanallah, macam tak ada benda makan, tak ada benda makan lain nak makan. Kita tengok dia makan katak, tuan-tuan, ambil daripada tu, daripada aquarium tu. Ambil macam tu kan, hidup-hidup ni katak duduk macam tu. Dia gigit dekat mulut tu. Terus makan je, subhanallah. Tikus, dia ambil tikus, dia gigit kepala. Keruk. Eh, subhanallah. Kita astagfirullah al-azim. Tuan-tuan, ustaz duk cerita apa duk makan. Haa ni, semua bunti makan. Makan buat tak tahu kan. Subhanallah. Tuan-tuan, tengok kan. Tuan-tuan tengok kan. Salih Al-Sayyid Muhammad. Apa yang Allah cerita tentang makan? Allah kata, Salih Al-Sayyid Muhammad. Tengok lelok perkataan Allah ni. Allah sebut, salih ala sayyid Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduun mubin. Surah Al-Baqarah. Allah sebut, Allah kata wahai orang mukmin kah? Tak. Allah kata wahai orang Islam kah? Tak. Allah kata apa? Wahai manusia. Orang Islam ke? Orang bukan Islam ke? Orang Melayu ke?
Orang bangsa apa ke? Semua. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kulu mimma fil ardi, makan daripada apa yang kami kurniakan ni di muka bumi ni, halalan tayyibah. Yang halal lagi baik. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Mereka itu musuh kamu yang nyata. Allah sebut dalam Quran. Untuk orang beriman, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, salli ala sayyidina Muhammad, kulu, senang Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu, kulu mimma, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada apa-apa yang baik, tayyib, yang Allah kurniakan kepada kamu. Untuk para rasul, ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, untuk orang beriman, untuk para rasul, yang ni orang beriman lah. Allah kata apa? Kulu min tayyibat, makan yang baik. Pasal apa Allah kata baik saja, Allah tak kata halal? Sebab orang beriman tak payah bincang dah bab halal-halal ni. Memang kena ambil yang halal dah. Betul tak ni? Kalau orang beriman ni, ada satu yang halal, satu yang tak halal. Tak boleh duk tanya, yang ni mana satu sedap ni? Betul tak ni? Kalau satu yang halal, satu yang tak halal, dia bertanya Allah, yang mana satu murah ni? Tak, orang Islam, kalau kata halal dengan haram, halal tak payah bincang dah. Sebab tu Allah letak apa? Tayyib, makan yang baik. Dan Allah letak apa ni? Salih, wa'malu salihan, lakukan amal soleh. Sebab orang Islam, dalam bab makanan, dia bawa kepada amal soleh. Tak sedap ibadat, tak khusyuk ibadat, hilang berkat. Pasal apa? Bila makan benda-benda yang tak tayyib, yang tak baik. Tapi Allah kata dekat manusia seluruh, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruh, kulu mimma fil ardi, makan daripada apa yang kami kurniakan pada muka bumi ni, halalan tayyiba, halal lagi baik. Pasal apa? Pasal kalau kamu makan yang haram, kamu kena mudarat dia. Bukan setakat kamu kena, orang lain pun semua kena sekali. Betul tak ni? Bila Allah kata satu benda haram, maka haram. Jangan duk cari dah. Mesti ada benda yang Allah sembunyi dalam benda tu yang menyebabkan Allah tak bagi untuk makan. Pasal Allah tak jadi semuanya halal kan, senang? Dan Allah nak uji kamu. Kamu beriman tak? Kamu nak dengar tak perintah Allah? Atau kamu nak ikut jejak langkah syaitan? Allah sebut dalam Quran, mereka ni musuh kamu ya, tak Allah pesan. Syaitan duk pujuk kita, makanlah, 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 sedap ni. Ni yang tak bagi ni, mesti ada benda ni. Macam syaitan duk pujuk kepada Nabi Adam AS. Ni yang tak bagi ni, mesti ada benda ni. Tu tengok dia tu, para malaikat semua ni, mereka kekal dalam syurga. Pasal makan buah ni. Dia main apa ni? Dia main curiosity. Dia rasa nak try. Dia rasa nak cuba. Sedap tak sedap sebagainya. Kalau benda tu baik, Allah takkan haramkan dia. Bila Allah haram, mesti ada benda tak baik kat dalam. Jangan duk pi cari. Jangan duk pi buat. Bila dia pemakan juga apa jadi? Mudarat mai dekat dia. Bukan setakat dekat dia. Habis semua orang kena. Dengar aja perintah Allah. Bila Allah jadikan satu benda, mesti ada kebaikan dia. Mesti ada sebab dia. Tuan-tuan, misalnya Allah Zain Muhammad. Tuan faham tak? Orang yang Allah bagi dekat dia dipanggil ulul albab. Sentiasa duk fikir, tengok oh pasal apa ni Allah jadikan kejadian alam sebagainya. Inilah sentuhan pertama yang menyentuh hati para ulul albab yang sentiasa berfikir tentang kejadian langit dan bumi serta kejadian pertukaran malam dan siang. Ini, hal ini menyentuh mereka dengan kesedaran untuk sentiasa beribadah, berzikir dan berhubung dengan Allah. Inilah sentuhan yang menerapkan dalam hati mereka yang tuli lalu terkeluarlah pada lidah mereka ucapan tasbih dan doa seperti di atas. Pertama, doa yang kedua. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wama lidh-dhalimin min ansar. Surah Ali Imran ayat 192. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Surah Ali Imran ayat 192. Kisah dan tafsiran. Doa dan pengakuan ini dipanjatkan oleh hamba istimewa yang dijelaskan Allah sebagai orang-orang yang berakal serta yang menggunakan akalnya untuk melihat kebesaran Allah dan berzikir kepadanya melalui firman berikut. Mereka adalah
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ha, orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, orang inilah yang panjat doa ni. Dia guna akal dia, dia tengok kebesaran Allah, lalu dia kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, semuanya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan dia. Tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Imran bin Husain melaporkan beliau pernah mengidap penyakit buasir. Lalu beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Baginda menjawab, "Ya Imran ibni Husain radhiyallahu anhu." An Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala, "Kanat bi bawasir. Fa asaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis-salah, fa qala, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Ha. Imran bin Husain tanya, tengok macam mana para sahabat Nabi SAW. Apa urusan pun, tanya pasal sembahyang, pasal ibadat. Tuan-tuan, benar tak? Waktu peristiwa hijrah, waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, berlaku apa? Berlaku pemilihan kalender Islam. Nak tengok para sahabat Nabi SAW fikir ni macam mana? Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, berlaku Salih Asyumat disebut sebagai apa? Nak bangunkan kalender Islam. Maka mesyuaratlah para sahabat ni. Pasal waktu Islam dah berkembang sampai ke Rom, sampai Parsi jujur. Seorang sahabat di kota Basrah di Iraq dapat perintah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an khalifah, sampai kepada dia berbulan-bulan. Tengok tarikh satu Syakban. Dia tanya, ni satu Syakban ni tahun bila ni? Tahun ni ke tahun lepas? Ke tahun depan? Sebab tak ada nombor di belakang. Tahun tak ada. Jadi susah. Akhirnya sampai balik kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil para sahabat. Mesyuarat. Sejarah dia. Mesat cadang tengok bila kita nak mula kalender Islam kita ni. Nak ambil tarikh bila kalender Islam. Tuan dah faham kan? Waktu tu, Muharram, Safar, Rabiul Awal ni ada dah. Satu, dua, tiga bulan tu ada dah. Yang tak ada cuma tahun ni belakang. Waktu tu, dia kenai tahun tu dengan peristiwa besar yang berlaku tahun tu. Peristiwa Kaabah, peristiwa apa ni, Abraha serang Kaabah, dia panggil tahun gajah. Peristiwa turun, perintah puasa, dia panggil tahun puasa. Perintah perang, dia panggil tahun jihad. Macam itulah keadaan. Anak lahir bila? Oh, anak saya tak lahir tahun puasa, oh tahulah, tu tahun kedua hijrah. Gitu maksudnya. Faham tak? Tapi bila ada Islam berkembang tu, jadi susah. Susah nak komunikasi. Maka Sayyidina Umar panggil para sahabat bermesyuarat. Mari kita cadang sat bilakah tarikh yang sesuai untuk kita ni. Akhirnya pendek cerita, dicadangkan tahun hijrahnya Nabi SAW sebagai kalender Islam. Tuan-tuan faham dekat tu? Okey, ambil yang tu. Lalu mesyuarat pula nak mula bulan berapa kalender Islam kita ni. Nak mula bulan berapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah. Nak mula yang mana satu? Kalau tuan-tuan, kalau tanya tahu dah Muharram tu, pasal kita mahu Muharram ni, cerita waktu tu. Mesyuarat ni. Nak ambil waktu mana? Paling cantik waktu mana? Paling perfect sekali kita nak pilih. Ada yang cadang bulan Ramadan. Apa kata kalender Islam kita, kita mula bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi bulan pertama. Kalau tuan-tuan ada waktu tuan, senang tak? Syok tak? Masuk-masuk tahun bulan Ramadan, puasa tu eh. Masuk-masuk tahun tu, kelang kabut dengan anak-anak sekolah apa semua, nak puasa. Oh, kelang kabut. Agak-agak setuju tak? Memang tak setuju kan? Tahu pasal apa para sahabat cadang bulan-bulan Ramadan? Pasal bulan Ramadan ni, mereka rasa macam bulan Ramadan ni bulan sangat seronok, excited nak masuk bulan Ramadan ni. Pasal bulan Ramadan ni bulan ibadah. Bulan yang sangat banyak pahala. Faham tak ni? Ni macam ni bulan apa dah ni? Ni ada berapa bulan lagi ni? Nak masuk Ramadan ni. Ni dah excited ni. Excited tak kak? Kak? Allah nak puasa pula dah ni rasa. Tentang macam mana? Para sahabat Nabi excited nak masuk bulan Ramadan ni. Sebab bulan ni bulan sangat hebat. Bulan kurnia Allah bagi kurnia banyak ganjaran pahala. Tentang masalah Alisa Muhammad. Akhirnya kenapa? Tak setuju. Tahu pasal apa? Pasal bulan tu kelang kabut. Nak buat ibadat sangat banyak. Jadi subhanallah, ada
dicadang oleh seorang sahabat nama Sayyidina Osman bin Affan. Dia cadang apa? Kita mula bulan Muharram lah. Pasal apa bulan Muharram? Pasal dah selesai dah banyak urusan ibadat yang besar-besar. Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Awal, Rabi Akhir, Jamad Awal, Jamad Akhir, Rejab. Masuk Rejab dah mula sibuk dah. Nah, masuk Rejab dah mula nak puasa dah. Nak banyak puasa, nak banyak baca Quran. Masuk Syaban, lagi banyak puasa. Nabi SAW lagi banyak puasa sampai para sahabat kata apa? Seolah macam kami tengok Nabi tak pernah berbuka. Bulan Syaban, lagi banyak puasa. Masuk-masuk bulan Ramadan, lagi sibuk dengan puasanya, dengan qiyam mulai, dengan baca Qurannya, dengan tadarus, macam-macam nak buat. Habis-habis bulan Ramadan, masuk Syawal. Masuk Syawal, sibuk puasa 6 pula. Tidak ni, sibuk puasa 6-nya, sibuk dengan nak rayanya, bla-bla semua. Habis-habis bulan Syaban, habis bulan Syawal, masuk Zulkaedah. Masuk Zulhijjah, dah nak raya pula. Nak haji pula. Kemuncak dia ialah haji. Maka tuan-tuan, Ustaz Syamat, selepas musim haji selesai, baru kita mula balik tahun kita ni. Fresh balik. Oh, semua orang setuju. Tuan-tuan tengok dah, perbincangan nak buat kalender terkait dengan duk kira ibadat kita kepada Allah. Ni para sahabat. Kalau kita duk kira lagu mana? Oh, ni kira anak sekolah ni. Oh, ni kira masuk kerja ni. Apa semua. Oh, ni kalender tak sesuai. Pasal apa? Time ni duk kalut ni nampak kaya ni. Kalut pasal apa ni? Pasal benda kerja lah pasal apa. Tak, para sahabat nak buat calculation apa pun dalam hidup, letak ibadat nombor satu. Betul lah bersesuaian dengan Allah kata dekat kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tak aku jadikan jin manusia ni melainkan nombor satu sekali buat ibadat pada aku. Kalau tak pasal nak buat ibadat, aku tak jadikan kamu lah. Cerita macam tu. Faham tak ni? Betul para sahabat implement sungguh. Apa saja urusan calculation, nak buat apa pun, nak kira apa pun, ibadat nombor satu. Sampai ke tahap tuan-tuan boleh bayang Nabi SAW bercerita tentang Dajjal. Nanti, kalau tuan-tuan panjang umur, kita sampai waktu Dajjal muncul. Na'udzubillah min zalik. Kalau Dajjal muncul, nanti antara tanda Dajjal muncul ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ialah hari jadi panjang. Hari real-real punya jadi panjang. Real-real punya jadi panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maksud dia, hari pertama tu, dia berasa macam setahun panjang ni. Tuan-tuan boleh bayang tak matahari naik-naik ni, duduk kat situ je. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, enam bulan baru tegak tengah hari. Lepas enam bulan baru sunset. Subhanallah. Tuan-tuan, takut tak payah ceritalah. Tak tahulah macam mana keadaan. Hari kedua, sebulan. Tempoh dah lebih kurang. Maksud dia, empat minggu. Minggu pertama baru duha. Minggu kedua baru tengah hari. Minggu ketiga baru petang. Minggu keempat baru sunset. Hari ketiga, rasa seminggu. Saya. Hari pertama, hari kedua, hari keempat baru tengah hari. Hari tujuh tengah. Masuk hari keempat baru balik macam biasa. Tuan-tuan, betul-betul kita ni Allah takdir memang duduk zaman dia ni. Ni zaman dia ni. Waktu lama kita tak mustahil ni dengan mata kepala kita, kita melihat Dajjal. Pasal kita memang duduk zaman dia. Kalau Imam Mahdi muncul, tak mustahil ni memang zaman dia. Kalau Dajjal muncul, memang zaman dia. Allah takdir kita duduk zaman ni. Mustahil tak kita berhadapan dengan suasana? Mustahil tak? Tak mustahil. Kalau tuan-tuan agaklah Nabi duk cerita kat kita ni, kita nak tanya apa kat Nabi SAW? Rasulullah, kalau macam tu, sehari tu macam setahun agak, Rasulullah, saya nak pangkat macam mana ni kerja? Agaklah kita tanya kan? Ni gaji ni nak kira lagu mana ni? Nak makan lagu mana ni? Ni, kalau kerja kita kira sehari macam tu, sehari tu maksud dia setahun tak keluar je. Kalau kira gaji bulan, hari pertama tu, nu nak tunggu tahun depan tu baru dapat ni. Kita punya fikir. Sahabat fikir macam tu tak? Dah. Sahabat fikir apa? Rasulullah, kalau jadi waktu tu, kami nak semayang macam mana ni? Tu nak cerita sahabat. Kami nak semayang macam mana ni? Rasulullah kata apa? Kamu agak-agak waktu semayang kamu macam mana?
Bangun pagi berapa jam? Berapa jam masuk subuh? Berapa jam daripada subuh sampai zuhur panjang agak-agak? Nah, pukul apa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Ah, lepas main subuh tu 7 jam sekejap semayang zuhur. Sehari lepas apa jam pula semayang asar. Sehari lepas memang maghrib. Dalam tempoh sehari, waktu Dajjal muncul tu, kita mungkin semayang tuan-tuan maghrib saja 360 kali. Dan sehari pertama tu. Tuan ni, nak cerita sahabat macam tu tuan-tuan. Dalam apa ibadat, apa urusan pun tanya Rasulullah, kami nak semayang macam mana ni. Ni, Imran bin Hussein dia sakit buasir. Buasir. Salih Al-Azim Muhammad. Tahu dia tanya apa Rasulullah? Rasulullah, kalau saya nak semayang ni macam mana ni? Ni sakit. Rasulullah kata apa? Mayang diri. Kalau tak mampu semayang, duduk. Kalau tak mampu, mari. Kata Ustaz Muhammad, apa saja keadaan kamu ni, ingat Allah. Dan ni semayang. Nah, kita masuk hospital macam sain borang, tak payah semayang. Ramai dah orang masuk hospital tak semayang. Padahal dia masuk tempat ramai orang mati tu. Tidak ni? Hospital tempat paling banyak orang mati sekali. Salih Al-Azim Muhammad. Kalau dekat Indonesia lagi lah, nama dia rumah sakit. Rumah sakit. Masuk bukan nak sembuh lagi sakit pun. Tuan-tuan, tempat dia pi ramai orang mati. Tak semayang. Astagfirullahaladzim. Lagi ada akal wajib semayang. Nah, tanya, Pak Long. Pak Habak ni. Dia tanya, ni siapa ni? Ni siapa main ni? Tanya, dia tak kenal. Saya ni jiran sebelah rumah Pak Long lah. Oh, siapa ni? Ni Din ni. Oh, Din lah. Kita kata apa, Pak Long ni tak kenal orang lah. Tak apalah, saya balik dulu nak Pak Long lah. Ni lah saya sedekah sikit bagi kat dia. Dia pun salam. Hai, RM5 je. RM5 kenal. Pak Long semayang lah. Akal ada lagi. Tahu lagi RM5, RM10. Abang Pak Long semayang. Ada akal lagi. Tuan-tuan, salih Allah semak. Selagi ada akal. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk. Nah, salih Allah semak. Tuan-tuan, mereka tidak pernah berputus asa daripada berzikir mengingatinya dalam semua keadaan. Lisan, hati, jiwa mereka semua mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya dan menunjukkan kepada kebesaran penciptanya, kekuasaannya, pengetahuannya, hikmahnya, pilihannya dan rahmat. Diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri bahawa beliau pernah berkata, An Hasan Al-Basri, annahu qal, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami laylatin. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Berfikir sesaat lebih baik daripada berdiri solat semalaman. Oh, dia kata cantik lah. Anak ni. Dari masa pasal kita ni cantik lah. Fikir sesaat je. Tak payah kaya mulai lah jawab dia. Dah subhanallah. Orang yang berfikir tentang kejadian alam ni. Berfikir tentang keesaan Allah. Disebutkan daripada Isa AS bahawa baginda pernah berkata. An Isa AS annahu qal. Tuba liman kana qiluhu tadhakkarun. Tadhakkuran. Wasamtuhu tafakkuran. Wa nadharuhu abran. Beruntunglah bagi orang yang ucapannya adalah zikir, diamnya berfikir, dan pandangannya adalah pelajaran. Subhanallah. Diam dia, zikir. Duduk diam ni, ingat Allah. Nah, salih Allah S.W. Muhammad. Kita kalau duduk diam tu, tengok handphone. Ni, duduk senyap. Ada tu cerita tu. Mulut je diam, tangan laju. Jari tu cepat je cerita kan. Haa, salih Allah. Tuan-tuan. Bercakap dia apa? Salih Allah Syekh Muhammad. Kalau diam dia, berfikir. Ucapannya zikir, diamnya fikir. Dan pandangannya adalah pelajaran. Setiap benda yang dia tengok semua jadi pengajaran kat dia. Ini orang paling baik. Muriz bin Azwad berkata, ziarahilah kubur setiap hari. Niscaya dia akan membangkitkan fikiran kamu. Saksikanlah adegan hari kiamat dengan hati kamu. Dan renungkanlah kedua golongan yang pergi ke dalam syurga dan yang masuk ke dalam neraka. Bangkitkanlah hati kamu dan tubuh kamu agar mengingati neraka dan beraneka ragam seksaan yang ada di dalamnya. Bila perkataan sampai di situ, maka dia menangis sehingga tubuhnya diangkat oleh murid-muridnya kerana pengsan. Tuan-tuan tengok macam mana, ya Allah.
Muris Al-Aswad ni dia cerita. Dia bercakap ya. Dia kata apa? Pi ziarah kubur tiap. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pi ziarah kubur, tuan rasa macam mana? Tiap hari suruh. Pi tengok kubur ni. Merasa orang kan? Eh, risaulah subhanallah. Tapi ada orang, hantar orang pergi kubur, tak rasa apa. Bermasuk orang masuk dalam kubur, tak rasa apa. Ada orang yang dia bermasuk orang dalam kubur. Keluar lagi, orang pergi semayang zuhur, dia balik rumah dia. Tak semayang, buat dah. Maksud dia apa? Kubur dah tak ada pengajaran kat dia. Tuan-tuan, Sayyidina Osman menangis kat kubur. Sayyidina Abubakar, Sayyidina Osman menangis. Menangis, turut-turut punya menangis. Sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu. Sampai dikata pada dia, wahai Abubakar, orang cerita syurga neraka kamu tak menangis macam ni. Ni pasal apa dekat kubur ni menangis sampai macam ni ni? Dia kata, tak ingatkan Nabi SAW kata apa? Ni, kubur ni lah permulaan kepada akhirat. Kalau elok dekat sini, eloklah sampai bila-bila. Kalau buruk dekat sini, buruklah sampai bila-bila. Takut kan? Kubur ni takut. Salih Allah Sayyid Muhammad. Nah, sempit, gelap. Nabi sebut, Salih Allah Sayyid Muhammad. Sa'ad. Seorang sahabat nama Sa'ad, mati dalam perang Khandaq. Dia syahid dalam perang Khandaq. Ribu malaikat sambut roh dia. Bergegar arasy dengan kematian dia. Nabi kata apa? Kalaulah ada orang yang terlepas daripada merasa himpitan kubur, Sa'ad orang. Tuan-tuan bayang, Sa'ad tu dia syahid bergegar arasy. Ribu malaikat sambut. Nabi kata apa? Kalau ada orang terlepas daripada merasa himpitan kubur, Sa'ad orang. Takut tuan-tuan. Cerita kubur ni takut. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tapi semua nak kena lalu ni. Bila pergi tengok kubur, Allah, Nabi SAW, tempat yang Nabi SAW selalu pergi kubur. Baqi'. Pergi kubur kan? Ziarah kubur. Nescaya apa ni? Dia akan membangkitkan fikiran kamu. So, kita buat ibadat banyak sikit. Saksikanlah adegan kiamat dengan hati kamu. Ni, bagi rasa ni macam mana keadaan kiamat ni. Berasa macam mana kiamat. Macam nak rasa? Allahumma salli ala Muhammad. Goncangan kiamat, kedahsyatan kiamat sebagainya. Berasa bagilah mati ni. Kemudian, renungkanlah dua golongan yang satu masuk syurga, satu masuk neraka. Semalam saya baca tajuk tuan-tuan. Cerita tentang pandang wajah Allah. Allah seronoklah tuan-tuan. Tahu tak? Ahli syurga ni, nikmat paling besar dalam syurga ialah tengok wajah Allah. Tengok wajah Allah. Dan kita nanti, waktu kita dah masuk syurga nanti. Amin, amin kata. Amin. Oh, kata ahli syurga pun tak mau amin ni, kalutlah. Amin. Waktu kita masuk syurga nanti tuan-tuan, kita punya kenikmatan yang sangat istimewa. Syurga ni punya nikmat sangat istimewa, tak ada challenge. Tuan-tuan boleh bayang tak ni? Ni. Ni. Minuman yang kita minum, satu teguk, sedap, sedapnya nikmat. Tak ada bandingan dekat dunia ni. Teguk yang kedua, lagi sedap pada teguk pertama. Teguk lagi sekali, lagi sedap pada teguk yang kedua. Lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi sedap. Makan, suap pertama, suap kedua lagi sedap pada yang pertama. Suap berikut lagi sedap. Ye, subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang, kita makan ni, tengah lapak perut ni. Lapak ni, suap pertama tu sedap sangat sebab lapak. Bukan sebab sedap sangat. Tapi sebab perut lapak. Sekejap suap kedua, perut dah makin kenyang. Suap ketiga, perut lagi kenyang. Makanan, suapan pertama dengan suapan akhir tu rasa sama tak? Tak sama sebab perut dah makin kenyang lah. Hilang sedap sebab kenyang. Tapi dekat syurga, lagi makan, lagi sedap. Lagi makan, lagi sedap. Reti bayang tak macam tu? Reti? Ui, angguk kemas ni, nampak gayang ni. Boleh faham. Tuan-tuan, tak boleh nak bayang sebab benda ni tak ada dalam dunia. Mana ada orang boleh invent buat satu makanan yang makanan yang sama lagi suap, the next one ni lebih sedap daripada yang pertama. Mustahil. Sebab itulah syurga. Wala ainun ra'at. Syurga ni benda yang mata tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at. Benda yang telinga tak pernah dengar. Dan ni, benda yang tak pernah difikirkan qalbi bashar pada hati manusia. Tak pernah terfikir. Nak apa tuan-tuan dalam syurga? Nak
syurga satu tempat yang langsung tak ada sedih. Tak ada sedih-sedih. Seronok je. Seronok je. Syok je. Tak ada sakit dah. Tak ada. Makcik nanti sihat walafiat. Umur 18 tahun. Puh. Masuk syurga umur 18 tu. Muslimat umur ni. Haa. Saya lihat semua mat. Yang lelaki-lelaki umur 30. Balik kalau 18 main beblik lagi lelaki-lelaki ni. Ni. Oh tak matang lagi. Orang lelaki-lelaki umur. Orang perempuan umur 18. Segak. Tak tua-tua dah. Duduk dalam syurga ni. Tak sakit dah. Tak tua dah. Baju pakai tak lusuh. Tuan-tuan. Teringin apa? Teringin. Terlintas hati. Dapat selalu. Subhanallah. Istana kita dalam syurga tuan-tuan. Batu bata dia emas. Batu bata emas. Pasir dia daripada mutiara. Debu dia daripada Sayyidina Ali Sayyid Muhammad Kasturi. Bilik dia, dinding bilik dia daripada permata-permata berongga. Bukan nilai juta-juta tuan-tuan. Seronoknya dalam syurga ni, seronok sangat-sangatlah. Dalam keadaan dapat seronok sangat-sangat ni tuan-tuan, ada satu nikmat yang lebih besar. Allah panggil kita satu hari. Dengar suara di langit. Suara yang sangat indah yang kita tak pernah dengar dalam hidup kita ni. Dan kita tahu itu suara Allah. Allah kata kat kita, hambaku nak apa lagi hari ni? Nak apa lagi hari ni? Kita dah seronok sangat dalam syurga ni, seronok sangat dah. Tak ada apa dah, seronok sangat dah. Kita kata, ya Allah, bukankah engkau telah memberi seri putih wajah-wajah kami ni? Seri putih ni pasal apa? Seronok. Orang seronok memang muka berseri. Tengok ni. Oh, jumpa ustaz hari ni. Seri wajah lah. Seronok. Tengok lagu tu. Ha, ni sebab. Ni jumpa orang yang kita sayang. Berseri-seri wajah. Dapat bonus. Berseri-seri. Tengok ni. Dapat nikmat syok. Salih Allah Sayyid Muhammad. Hari ni minyak turun 4 sen. Seronok. Syok tuan-tuan. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan. Seronok. Bila seronok ni wajah berseri. Wajah berseri subhanallah tuan-tuan. Orang dapat nikmat syurga, wajah dia lagi berseri sebab keindahan dan keseronokan syurga. Lebih kata kat Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berikan kepada kami wajah putih yang berseri ni? Engkau masukkan kami dalam syurga, engkau jauhkan kami neraka. Nikmat sangat hebat dah. Allah kata, dah aku nak bagi lebih hebat lagi hari ni. Apa dia? Tuan-tuan, lalu terbuka lah hijab. Dan waktu tu subhanallah, pertama kali dalam hidup kita, kita melihat wajah Allah. Dapat-dapat tengok wajah Allah ni tuan-tuan. Seronoknya subhanallah. Nikmat yang melupakan kita dengan segala nikmat yang kita dapat dalam syurga tu. Wajah kita berubah menjadi indah. Seindah-indahnya. Sampai bila kita balik ke rumah, wajah kita lebih cantik daripada sebelum. Orang kata, tadi dah cantik dah. Ni lagi cantik. Sebab kami tadi pergi berjumpa melihat wajah Allah yang sangat cantik. Tuan-tuan, dalam syurga nanti, kita nak tengok Allah nanti, kita tak payah berebut-rebut. Ni duduk tengok saya ni, ada duduk belakang tiang tu, duduk jilu, tentu saya duduk tengok. Ha ni, nak tengok-tengok, duduk hujung-hujung mata aku tu. Ada yang duduk belakang-belakang sikit. Sikit, tak nampak. Sikit. Ha ni, saya lihat semat. Tapi nanti tengok Allah dalam syurga, semua ada bahagian masing-masing. Tak ada selindung walaupun sedikit. Nabi SAW kata apa, seperti kamu melihat bulan purnama, kamu melihat matahari yang tak ada awan yang melindungi. Semua orang dapat tengok wajah Allah dengan terang, dengan indah, secara direct dengan mata kepala kita sendiri. Nikmat tuan-tuan, bayangkan keindahan nikmat syurga. Dan di sana, bayangkan juga azab api neraka. Seazab-azab, seringan-ringan azab api neraka ialah seorang yang diletakkan ujung tapak kaki dia. Ni, bukan tapak kaki. Dekat lekuk neraka tapak kaki tu. Dengan batu daripada api neraka sehingga menggelegak otak dia. Otak menggelegak. Tu seringan-ringan dan dia berasa bahawa itulah azab paling berat di antara dia dengan orang ni. Dia rasa dia kena azab paling teruk sekali. Kalau letak dekat batu, dekat tapak kaki ni sampai menggelegak otak, tuan-tuan, ni apa jadi dekat kaki dia? Apa jadi dekat tangan dia? Allah sebut dalam Quran, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmushwil yushwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafa. Dia dahaga nak minum air ni. Tuang air ni. Minum dalam. Air. Nama dia. Hamim. Macam Salih Al-Asih Muhammad ni. Air yang
sangat panas macam tembaga yang cair. Tuang dalam mulut, terbakar muka dia. Kalau tuang dalam mulut pun terbakar muka ni, apa jadi lembut. Itu pun Allah cerita. Fasyaribu nasyurbal him, minum macam unta yang dah. Pasal apa? Hadza nuzuluhum yawmadi. Tu je makanan minuman dia. Seorang ulama cerita ahli neraka ni, dia berduduk sama-sama ahli neraka. Di antara mereka ni ada besi-besi daripada neraka ni yang bergeser-geser di antara satu sama lain. Besi-besi ni, rantai-rantai besi ni, bayangkan duduk celah-celah manusia ni, yang rantai besi ni duduk bergeser-geser di antara satu sama lain, sehingga tertunggang-tungginglah manusia dalam dia daripada geseran-geseran apa daripada rantai besi tu. Jatuh-jatuh, luka berdarah bernanah tubuh dia. Dan darah-darah dan nanah yang keluar daripada tubuh itu mengalir kepada satu lopak, dan bertakunglah nanah dan darah di lopak tersebut, dan itulah menjadi minuman kepada ahli neraka. Tuan-tuan, ulama yang bercakap tentang ni, dia bercerita tu pengsan dia. Takut. Sebab dia duduk bercerita tu dengan hati dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia cerita ni, siapa tuan-tuan, Muris bin Al-Aswad, apa jadi kat dia? Dia terus jatuh pengsan, anak murid dia angkat dia. Bashir Ibn Haris Al-Hafi berkata, seandainya manusia bertafakur merenungkan keagungan Allah, nescaya mereka tidak akan berani berbuat derhaka kepada dia. Allah mencela orang yang tidak mahu mengambil pengajaran daripada makhluknya yang menunjukkan kepada zatnya, sifat-sifatnya, syariatnya, takdirnya dan tanda-tanda kebesarannya. Untuk itu Allah berfirman, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'riduna wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan bumi yang mereka lalui, sedangkan mereka berpaling darinya. Dan sebagian besar daripada mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Allah memuji hamba-hambanya yang mukmin melalui ayat berikut, alladzina yadhkuruna nallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Tidak sekali-kali engkau ciptakan semuanya sia-sia melainkan dengan sebenarnya, agar orang-orang yang berbuat buruk dalam perbuatannya engkau berikan balasan setimpal kepada mereka, dan engkau berikan pahala yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Tuan-tuan, terus kepada ayat yang berikutnya, doa yang berikutnya, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amanu bi rabbikum fa amanna. Doa ini sambung daripada doa yang berikut yang sebelumnya. Doa sebelum ini kita bacakan setelah bertafakur dan merenung tentang ciptaan alam serta keajaiban ciptaan Allah di muka bumi. Doa kali ini pula kita ucapkan untuk menggambarkan perhatian pada panggilan yang didengari. Allah menyeru kita untuk beriman kepadanya, maka berimanlah dengan melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hal ini sesuai dengan anjuran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Doa yang ke-17. Doa ini dibaca oleh orang mukmin dengan tawajjuh, harapan, penyerahan dan memohon keyakinan untuk bersama-sama dengan orang yang sentiasa berbakti di jalan Allah SWT. Tuan-tuan tengok, kisah doa ni ada terkait dengan kisah kewafatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sebelum meninggal dunia, Imam Syafi'i berkata kepada muridnya yang bernama Rabi', saya mahu ke Iskandariah, Alexandria. Rabi' bertanya kepada tuan gurunya itu, Imam Syafi'i, kenapa Imam mahu ke sana? Dia menjawab, untuk menyatukan umat manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabi' terus bertanya, apa hubungannya dengan engkau wahai Imam? Imam menjawab, saya ingin berjihad dan mencurahkan ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i pun bergeraklah ke Iskandaria. Beberapa hari sebelum Imam Syafi'i meninggal dunia, Rabi' bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat Nabi Adam alaihissalam meninggal. Kemudian beliau bertanya, akan wafat ulama yang paling handal di dunia, bagaimanakah hubungan wafat ulama itu dengan Nabi Adam alaihissalam? Dia pergi tanya kepada seorang pentafsir mimpi. Dia mimpi nampak Nabi Adam wafat. Kemudian orang tu kata apa?
nanti akan ada orang yang paling alim sekali akan meninggal. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad pentafsir mimpi itu kata Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berkata, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu benar orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 31. Nabi Adam wafat dalam mimpi Syekh Rabi', menandakan akan wafatnya penghuni dunia yang paling pandai pada ketika tersebut. Rabi' berkata kepada dirinya sendiri, Imam Syafi'i akan meninggal dunia. Beliau tidak yakin adakah orang di dunia ini yang paling pandai selain daripada Imam Syafi'i. Malam terakhir sebelum Imam Syafi'i meninggal, masuklah Rabi' ke kamar gurunya itu. Rabi' bertanya, bagaimana keadaan kamu wahai Imam? Imam Syafi'i menjawab, saya sangat lemah. Dalam keheningan malam, sunyi diliputi kesedihan mendalam. Imam Syafi'i sambil menangis memandang anak muridnya itu, Imam Syafi'i berkata kepada anak muridnya, engkau ingin berdoa untukku wahai Rabi'? Rabi' menjawab, bagaimana saya hendak berdoa wahai Imam? Katakanlah, Allah telah menguatkan kelemahanku. Apabila kelemahanku telah kuat, maka aku akan meninggal. Demi Allah wahai Imam, aku tidak mengetahui apa yang harus aku lakukan. Adakah aku harus tersenyum atas perkataanmu ataupun menangis? Ketika aku meninggal nanti, bacakanlah aku Al-Quran wahai Rabi'. Itu permintaan Imam Syafi'i. Surah apakah yang hendak aku bacakan? Tanya Rabi'. Bacakanlah aku firman Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amanu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa dia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruhkan kepada iman, iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang banyak berbakti. Kemudian Rabi' pun mengambil Al-Quran dan membacanya. Imam Syafi'i menangis hingga air mata bercucuran daripada kedua matanya, seakan-akan ayat tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Ayat yang terakhir, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul engkau, dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Kemudian tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, sebenarnya ayat-ayat yang kita baca itu ialah ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan buka muka surat 90. Amalan Rasulullah berkaitan 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Ha. Inilah tuan-tuan susunan buku ni yang kita boleh faham. Bukan setakat doa, ada kisah dan ada amalan. Ha? Salih ala Sayyid Muhammad. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW sering membaca 10 ayat daripada surah Ali Imran ini, akhir surah Ali Imran ini, apabila bangkit pada sebahagian malam untuk bertahajud. Ibnu Abbas pernah menceritakan bahawa beliau pernah menginap di rumah Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga bibinya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahawa dia tidur di bahagian dari bantal yang melebar, sedangkan Rasulullah tidur bersama isterinya pada bahagian yang memanjang pada bantal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hingga tengah malam atau sedikit sebelumnya atau sedikit sesudahnya. Rasulullah bangun daripada tidurnya lalu mengusap wajahnya dengan tangannya untuk menghilangkan rasa mengantuk. Setelah itu baginda membaca 10 ayat yang mengakhiri surah Ali Imran. Lalu bangkit menuju ke tempat air yang digantungkannya, berwuduk darinya dan melakukan wuduk dengan baik. Sesudah itu baginda berdiri mengerjakan solat. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, maka aku berdiri dan melakukan hal yang sama seperti dilakukannya. Setelah itu aku menuju kepada yang berdiri di sebelahnya, maka Rasulullah meletakkan tangan kanannya ke atas kepalaku dan memegang telinga kananku, lalu menariknya dengan maksud memindahkan Ibnu Abbas daripada sebelah kiri ke sebelah kanannya. Baginda melakukan solat 2 rakaat, lalu 2 rakaat lagi, 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 kemudian witir. Oh, banyak tu. Banyak 2 rakaat tu. 11 rakaat semua. Setelah itu baginda berbaring hingga juru azan datang kepadanya, kemudian baginda bangkit dan melakukan solat 2 rakaat secara ringan, lalu keluar menuju masjid dan solat subuh sebagai imam kepada semua orang. Dalam hadis ni cerita Nabi SAW baca 10 ayat daripada surah Ali Imran waktu mana? Waktu mana?
waktu bangun daripada tidur untuk bertahajud sebelum baginda bangun solat. Boleh kita buat amalan macam tu. Bangun, jaga, baca 10 ayat surah Ali Imran. Kemudian bangun untuk sembahyang tahajud. Nah, ni kalau nak buat lah. Tapi nampak gaya cerah masa depan. Ibnu Abbas menceritakan bahawa Al-Abbas memerintahkan kepadaku untuk menginap di rumah keluarga Rasulullah untuk menghafalkan cara solat Nabi SAW. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahawa Rasulullah SAW melakukan solat isyak bersama orang ramai yang berjemaah. Setelah itu, baginda setelah di dalam masjid tidak terdapat seorang pun selain daripadaku, maka baginda berdiri lalu di hadapanku. Baginda bertanya, siapakah ini? Abdullah bukan? Aku menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa masih di sini? Aku menjawab, Al-Abbas, ayahku telah memerintahkan aku untuk menginap di rumahmu malam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mari masuk, mari masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahu tilam wahai Abdullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah bantal yang berlapiskan kain bulu. Rasulullah tidur memakai bantal itu sehingga aku mendengar dengkurannya. Setelah itu baginda duduk tegak di atas tilamnya dan mengarahkan pandangannya ke langit, lalu mengucapkan Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali, lalu membacakan ayat-ayat yang berada di akhir surah Ali Imran. Setelah itu baginda berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran, lagi wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min baini yadayya nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa a'zim li nuran yaumal qiyamah. Doa ni kita baca waktu mana? Tak pernah baca ke? Astaghfirullahalazim. Waktu mana? Waktu bangkit tahajud. Doa dalam sujud tahajud. Doa yang kita panjat dalam doa tahajud pun boleh. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dalam pandanganku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, dan besarkanlah cahaya bagiku di hari kiamat kelak. Cahaya-cahaya ni apa? Petunjuk Allah, bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Ha, dah ada buku ni, tanda elok-elok muka surat 92 tu doa waktu bangkit tahajud. Nah, ha, salat asyamat. Kemudian Ibnu Mudawih daripada Ibnu Hatim meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas menceritakan bahawa orang-orang Quraisy datang kepada orang Yahudi lalu mereka berkata, mukjizat-mukjizat apakah yang dibawa oleh Musa kepada kamu? Orang Yahudi menjawab, tongkatnya dan tangannya kelihatan putih bagi orang yang memandang. Orang Quraisy datang kepada orang-orang Nasrani lalu mereka bertanya, bagaimanakah yang dilakukan oleh Isa di antara kamu? Orang Nasrani menjawab, dia dapat menyembuhkan orang buta, orang penyakit sopak dan dapat menghidupkan orang yang mati. Mereka datang kepada Nabi SAW lalu berkata, mintakanlah buat kami agar Tuhanmu, kepada Tuhanmu agar dia menjadikan bukit Safa ini emas. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Tuhannya, lalu turunlah firmannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190, dengan kata lain, hendaklah dia merenung semuanya itu. Tuan-tuan, salli Allah si Muhammad. Banyak lagi, ada satu lagi kisah terakhir saya nak baca. Abdullah bin Umar menceritakan, bebaskanlah kami daripada perbualan kamu berdua ini. Sekarang ceritalah kepada kami tentang hal yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat daripada Rasulullah SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pi rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Nak tanya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah, tolong cerita dekat kami apakah yang paling menakjubkan yang kamu lihat daripada Rasulullah SAW. Yang itu dia nak tahu. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Aisyah pun menangis. Semua perkara berkaitan Nabi SAW semua menakjubkan. Tanya, wahai Aisyah, boleh tak cerita momen apa paling istimewa sekali kamu dengan Rasulullah? Aisyah diam, Rasulullah menangis. Aisyah menangis. Dia kata, semua momen aku dengan Rasulullah SAW semuanya istimewa belaka. Semuanya menakjubkan belaka. Lalu dia pun cerita satu kisah. Baginda datang kepadaku pada malam giliranku sehingga masuk bersama dan merebahkan diri di atas tempat tidurku hingga kulit baginda bersentuhan dengan kulit. Malam tu Nabi SAW tidur di rumah Aisyah. Tidur di sisi Aisyah sehingga bersentuhan kulit. Kemudian baginda bersabda, Aisyah,
izinkanlah aku untuk menyembah Tuhanku. Minta izin nak bangun qiyamul lail, tidur tepi isteri. Rasulullah minta izin, wahai Aisyah, boleh tak aku nak bangun untuk qiyamul lail? Pernah tak lelaki kita buat macam ni? Cuba cerita tengok. Pernah tak nak bangun malam-malam, boleh tak saya nak bangkit qiyamul lail ni? Tak, kita kata apa? Buang terbiaklah kau, kena buat gaya ni tak lama dah apa. Tak pernah-pernah dia buat macam tu. Tapi Nabi SAW minta izin isteri dia. Sebab malam tu malam isteri dia. Nah, Sayyidina Muhammad. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku suka berada di sampingmu dan aku suka apa yang engkau suka. Rasulullah SAW lalu bangkit menuju qirbah, ini bekas air yang ada dalam rumah, dan dalam wuduk, dan dalam wuduknya itu baginda berjimat menggunakan air itu. Lalu berdiri dan bacakan Al-Quran, saya menangis sehingga melihat air matanya sampai mengenai kedua sisi pinggang. Subhanallah. Nabi qiyamul lail menangis sampai air mata ni keluar turun sampai dekat pinggang. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW duduk. Merebak. Kemudian Nabi SAW pun duduk salih ala simat, membaca hamdalillah, hamdalillah, dan memuji Allah. Hamdallah dan memuji Allah. Kemudian menangis lagi sehingga aku melihat air matanya sampai membasahi pangkuan dia. Dah duduk pula. Zikir ni sampai air mata keluar ni, basah pangkuan dia. Kemudian Nabi SAW merebahkan diri pada lambung sebelah kanannya dan meletakkan lengan kirinya pada lengan tangan kanannya pada pipinya. Lalu baginda menangis lagi sehingga aku melihat air matanya sampai membasahi tanah. Allah, ni kekasih Allah ni tuan-tuan. Menangis sampai macam tu. Kita setitik air mata pun tak boleh nak keluar. Ulama sebut antara tanda tenggelam dosa ialah tak mampu menangis kerana dosa. Bangun qiyamul lail. Orang buat 10 akhir Ramadan buat qiyamul lail. Mailah tuan-tuan kita menangis, ingat kenang dosa-dosa apa yang kita buat. Menangislah tuan-tuan, menangis. Kenang dosa-dosa kita. Kita pun sembahyang Allahu Akbar. Tuan-tuan, tu tengok orang sebelah menangis. Eh, teruk sungguh menangis. Nampak gaya dosa banyak. Ni duk sibuk orang sebelah. Habis bagi salam duk sibuk nak tengok mata orang pula. Tu dia bekak mata teruk sungguh ni. Dosa mesti banyak. Aku tak menangis langsung, tak ada dosa. Makanya, walhal dia tak boleh nangis tu sebab apa? Sebab tenggelam dalam dosa. Tuan-tuan, lalu masuklah Bilal memberitahukan kepadaku bahawa solat waktu solat subuh sudah masuk. Untuk itu Bilal berkata, wahai Rasulullah, sekarang masuk waktu solat. Tetapi ketika Bilal melihat Rasulullah SAW menangis, maka dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menangis padahal Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas segala dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, hai Bilal, bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Mengapa aku tidak menangis? Sedangkan malam ini telah diturunkan kepadaku firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ali Imran 190. Sehingga pada firman-Nya, maha suci engkau, maka pelihara kami daripada siksa api neraka. Kemudian baginda bersabda, celakalah bagi orang yang membaca ayat-ayat ini lalu dia tidak merenungkannya. Kemudian Sufyan As-Sauri berkata, barang siapa membaca akhir surah Ali Imran lalu tidak memikirkan maknanya, celakalah dia. Ia mengatakan demikian seraya menghitung dengan jari-jarinya sebanyak 10 jari, iaitu 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Imam Ibn Kathir, seorang ulama tafsir dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan, salam ala saya Muhammad. Nah, itulah beberapa petikan 5 doa daripada 30 doa yang ada dalam buku ni. Dan saya yakin tuan-tuan, kita duk baca yang tu saja pun daripada 5 doa ni pun dah berasa dah, subhanallah, betapa hebatnya doa-doa yang Allah susun dalam Quran. Yang selama ni kita baca dalam keadaan kita tak pernah kisah pun. Kita lalu je, kita baca je, subhanallah. Tuan-tuan, sampai ke tahap Nabi SAW baca doa-doa ni, Nabi boleh menangis waktu berdiri dia, menangis waktu duduk dia, menangis waktu baring dia, waktu tu turun ayat ni, tuan-tuan. Salih Allah si Muhammad. Jadi subhanallah, salih Allah si Muhammad, manfaat dia sangat banyak. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada kalangan Allah, daripada kalangan umat, daripada hamba dia yang sentiasa merenung akan kebesaran Allah SWT dalam kehidupan kita. Melembutkan hati kita ni supaya apa yang kita lihat dalam keadaan kita sekeliling kita ni sentiasa menyentuh hati kita untuk kita jadi lebih kuat hubungan kita dengan Allah SWT. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doa pada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah, daripada penyakit-penyakit yang berbahaya yang sedang tersebar sekarang ni. Allah jauhkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita,
Dan semua yang ada sekeliling kita, bahkan ni kampung kita ni, bandar kita ni, Allah jauhkan kita. Bahkan negara kita ni, Allah jauhkan daripada musibah-musibah yang demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin mahdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa nabatila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Tuan-tuan, izin saya buat satu pengumuman sikit. Ni buku saya tadi ni, tuan-tuan boleh dapatkan kat belakang sana. Saya rasa saya dah explain habis lah tentang buku ni. Dapatkan dekat situ, yang mana tak dapat lagi. Dan kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak hadiah-hadiahkan kepada sahabat-sahabat, ahlan wa sahlan. Dan yang ni, ini produk pertama Darul Faizin. Kami buat ni untuk dana Darul Faizin. Kami buat susu kambing. Susu kambing ni sebenarnya saya suka minum susu. Jadi ada banyak-banyak susu, susu kambing lah yang paling baik sekali. Dan kita buat kajian. Dan saya biasa tak sempat nak breakfast, tak sempat apa sebagainya. Sama dengan anak-anak kita kelangkabut nak pergi sekolah apa semua. Jadi tuan-tuan, saya buat apa tuan-tuan? Saya masukkan dekat dalam susu kambing ni beras perang. Beras perang. Jadi beras perang, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan semua maklum tentang kelebihan buah perang, beras perang. Selain daripada nak tutup bau susu kambing tu, tujuan dia ialah untuk bagi kenyang perut. Jadi anak-anak kita nak pergi sekolah, kita yang tak sempat nak pagi-pagi minum, tuan-tuan dia bantu untuk bagi kenyang perut. Dan saya masukkan kurma sebagai ganti gula. Dia orang yang kencing manis boleh minum. Dan selain Allah Muhammad, bukan setakat tu, kurma sendiri dia bagi tenaga segera. Dan tak cukup dengan tu, saya masukkan ginkgo biloba. Ginkgo biloba ni untuk freshen up the brain, dia panggil brain booster. Budak-budak anak-anak kita nak pergi sekolah, kita yang nak pergi mengaji, tambah-tambah makin berumur lagi perlu pada ginkgo biloba ni. Jadi saya masukkan dekat dalam tu sikit dan jadikan amalan pada setiap hari. Kalau tuan-tuan nak minum ni, tuan-tuan bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas. Bancuhlah cawan. Cukup madaidah. Tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan minum ataupun malam-malam tuan-tuan lapar, tuan-tuan minum sebab dia kenyang. InsyaAllah. Tuan-tuan, yang ni projek dana Darul Faizin. Dan harga dia pun berpatutan, tak mahal sangat. Dia ada 15 sesi aja. Yang mai tu, yang bawa tu adalah ejen saya kat tempat sini. Jadi tuan-tuan ambil nombor telefon dia. Kalau tuan-tuan habis nanti nak beli lain, telefon dia. Pergi beli balik daripada dia. InsyaAllah. Saya serah apa ni barang-barang ni dekat dia. Ustaz PU ni, yang jual ni PU. PU Ramadan. Pencetus Umah Ramadan. Jadi tuan-tuan beli dekat dia. Salih Al-Azim Muhammad. Dan nanti kalau habis, tuan-tuan beli. Repeat balik dengan dia, insyaAllah. Sedap tuan-tuan, beliau. Ha? Harga dia RM30. Ha, harga dia RM29.90. Bagi RM30 lah, senang sikit. Payah nak bagi sekupang balik. Sekupang atau sekupang? RM10. InsyaAllah tuan-tuan, ada dekat depan sana. Buku ada dekat sini, insyaAllah. Dan semua ni tuan-tuan adalah untuk dana Darul Faizin. Tuan-tuan, selain daripada tuan-tuan beli, untuk tuan-tuan, dia juga untuk sumbangan kepada Darul Faizin, insyaAllah. Saya ucap terima kasih atas perhatian semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.